Oke, kembali lagi bersama saya Firas Yosi di channel Underboard Media. Dan sekarang kita bakal nyobain game baru dari Korea. Dan ini gamenya masih early access ya. Masih early access dan namanya itu Survival SM, Boy ya. Soalnya bahasa Korea, tapi bahasa Inggrisnya namanya Survival SM. Jadi kita masuk ke dalam gamenya ya. Karena ini katanya menarik dan temanya itu tema pixel, Boy. Tema pixel ya. Semoga aja bagus ya. Semoga. Oke, jadi ini dalam gamenya ya, Boy. Dalam gamenya seperti ini, gamenya pixel. Dan ya, sepertinya nih dia tembak-tembakan ya. Ini cukup menarik ya. Artian begini. Ada munisinya juga ya. Ada skill-skillnya juga. Coba-coba. Gamenya game-game pixel ternyata, Boy. Bagus lah ya. Kita suka. Ada skill-nya. Ini kayaknya sudah late game deh kita. Ada skill-skillnya juga. Lempar ke naik. Oke. Sniper. Oke. Lawan zombie tuh ya. Kenapa Apex Research jadi zombie? Let's find commander dulu sekarang. Oke. Nyari commander dulu gue sekarang ya. Bener hilang banget. Wah, bagus sih. Ini ngedes ya. Ini ya, kita buat oh nambah tag. Oke. Oke oke oke. Hati-hati ada drone. Oke, bagus sih. Ini ngedes ya. Ini bisa auto juga, Boy. Coba auto. Bisa auto ya berarti ya game-nya ya. Kalau auto barbar seperti ini kok itu di ori shotgun. Makanya dia di depan ya. Shotgun dia. Auto juga bisa ya. Teman-teman, ada Apex drone dan zombie di mana-mana. Jangan santai. Oke, autonya juga gerak sendiri ya. Ini kayak auto di dungeon ya. Jadi musuhnya mungkin zombie sama Apex drone, Boy, kayaknya musuhnya ya. Oke. Oke, ya, jangan auto deh ya. Komandan lagi. Pasti kita komandan ya, lihat ya. Pasti kita komandan ya, bintang 2, cuy. Bintang 2. Apa gara-gara kelamaan ya? Oh iya, kelamaan ya. Ternyata kita cepat-cepat ya. Tadi kita kelamaan. Kenapa nggak ada orang di markas? Oke, oh astaga. Wah, ini jangan. Oke ya. Oke oke. Oh, diserang drone dia ya. Pokoknya oke. Saya skip kah? Oke, untuk ceritanya gitu ya. Pokoknya quest ya. Bagus sih. Oke, stack ini kayaknya ini kayak markasnya ya. Mungkin nanti kita bisa buat bikin-bikin anu dan ini hero-hero bakal jalan di sini. Sepertinya kayak gitu dan ini game masih baru ya. Masih baru-baru aja jadi mungkin mantap ini kalau kita bisa mulai dari sekarang. Oke. Area 1-1. Ya kan kita pakai anu kan. Yang musuhnya meter zombie, dapat energi dan lain-lain ya. Oke, start. Nah. Kita bisa auto ya, perlu diingat ya. Bisa auto. Jadi buat kalian yang benci auto mungkin tidak cocok dengan game ini, tapi ya kita coba ya dulu. Nah, aku masih bingung nih. Oke. Oke. Tinju. Oke. Oh, nice sih. Main normal pun ya bisa ya. Main auto bisa, main normal juga bisa nih, Boy. Ada yang pakai shotgun, ada yang pakai M4. Ada juga yang pakai sniper ya. Pendol. Woi, ah sudah bom. Itu skill ASD-nya infanteri anjir. Pada ambus anjir. Auto spray ya. Tinju besi. Oh, skillnya stun. Oh iya ya. Berarti ada gunung ada perbedaan-perbedaannya ya. Wah, pasir bom. Ada pelurunya, coy. Oke, ember sama right. Bagus sih tapi. Ya. Yeah.
Bentar dulu ya. Takutnya kontennya nggak ada. Kita bilang bagus, kontennya kagak ada ya. Bentar. Story-nya pokoknya yang jelas dia diserang musuhnya drone dan lain-lain ya. Itu yang gue tangkap ya. Ya, prolognya juga komandan kita diculik. Tapi kayaknya kita komandan aja. Oke. Kupon reward. Oke, klik hero. Oke. Klik hero. Oke. Oke, klik XP. Klik item. Oh, ini naikin levelnya ya. Naikin level nih, coy. Ya tempat dulu senjatanya. Ini kayaknya masih baru banget nih, orang-orang Korea semua. Orang-orang Korea semua yang main ya. Iya, yeah, belum orang-orang luar belum main nih. Oke, pan. Oke. Kita upgrade ya. Jadi AK, oh AK-44 boy ya, bukan M4 boy. AK-44 ya. Damage-nya jadi 8. Oh, jadi plus 1 ya. Oke, di tempat. Create craft camp. Create craft camp. Oke. Build. Apa ini? Build. Oke. Okay. Oh, ini buat aneh, buat item, boy. Ini masih deskripsi. Ada juga masih belum selesai ya, translate-nya ke Inggris ya. Ini kalau kita buat makanan ya. 4 menit satu burger 4 menit. Oke, okay, sudah kelar semua. Ini kita bisa claim ya untuk daily-nya. Oke, okay, kita cek-cek dulu, boy. Apa aja yang bisa kita cek ya? Inbox, ada friend juga, ada online nih buat apa gua nggak tahu, ada pick up gacha. Consumption, oke, okay. Ada gacha juga ya. Apakah ada X weapon-nya, boy? Kita nggak tahu ya. Try 10 free. Press oh free draw. Free draw. Oh, ini banner-nya 2700. Kok sama ya? Kok sama gitu kan? Oke, okay, ini draw-nya gratis ya. Try 10 free. Oke, dapat. Oh, dapat batu-batu juga ya. Buat apa batu-batunya nih? Oh, bisa 10 kali, 20 kali gratis, cuy. Anjir. Oh, ini animasi gajinya ya. masih belum terpoles, anjir. Oke, jadi satu hari itu bisa dikasih 20 kali draw ya. Tapi ini kayak untuk batu-batu doang ya. Tapi kita gacha ya. Tor. Satu peluru. Ada yang emas, coy. Wih, dapat legendary satu, coy. Healer anjir. Dapat epic. Banyak epic ya. Oke. Wah, tapi dapat legendary dan apa ya? Enggak dapat banner tapi, coy. Oke, okay, claim achievement. Nah, claim aja kita masih belum paham ya. Tentang apa ada. Oh, ini diamond buat gacha ya. Diamond buat gacha. Orang-orangnya langsung muncul di sini ya. Ya, oke. Aku pengen lihat dulu, boy. Ini kita kan pakainya legendary ya. Legendary ini pakai apa dia? Bisa aksen juga, aksen. Oh, aksennya pakai batu. Oh iya, aksennya pakai batu, coy. Dan kita masukin bintang 1 ya. Dan di sini kita kuatin stat juga. Upgrade ini skill pasifnya ya. Ini oh, ada dua skillnya ya. Oh, ada skill pasif sama skill aktif. No pick up, master pick up. Min, kagak ada sini apa nih? 10. Kok bisa? Oh, enggak bisa. Ini apa 10 ya? Oh, ini nah. Oh, butuh 100 anjir. Oh, ini PT-nya. Oh, ini mil edge ya. Ini kayak PT gitu lah. Kalian kalau gacha dapat 10, 100 bisa kalian tukarin. Berarti 100 kali gacha 27.000 kan bisa dapat 1. Ya jadi ya gitulah ya. Untuk weapon-weaponnya kayaknya ada grade-grade deh ya. Cuma ini online apa? Online apa nih? Oh, World Boss. Oh, ini drop-dropannya. Oh, drop-dropannya online, coy. Coba kita pakai ini ya. Ini drop-dropannya, coy. Online ya, coba tes ya. Kita join. Oh, ada waktu-waktunya nih. World boss at 10 o'clock. If you catch the boss, you get ancient weapon. Oh, sepi ya. Kok enggak ada. Apa belum waktunya ya? Wih. Kok begini anjir?
Kayak belum waktunya deh. Ya kayak belum waktunya coy. Kayak kecepetan kita ya. Nggak ada kok. Coba. Coba lawan ini. Oh ini nih ada orang nih ya. Kita coba ini coba kita coba-coba iseng-iseng ya. Kita coba-coba boy. Oke, orang nih. Ini multiplayernya. Kok aku mukul nggak ada rasanya. Dia mukul 5.000 anjir. Oh, ini tempat farming anjir. Oh, ada farmingnya. Ini tempat farming. Nah, lihat nah. You got copper ore, you got salt. Oh, ini tempat farmingnya coy. Oke. Tapi kita belum waktu di sini ya. Oke ya. Jadi tempat farming itu coy ya. Oke, menarik ya. Tapi bisa auto juga di tempat farmingnya. Jadi bisa mungkin bisa auto di tempat farmingnya. Tapi berarti kita di sini suruh fokus story dulu boy seperti biasa ya. Gitu ya. The building is like long time ago. You're right. Gak ada komunikasi di Apex. Oke. Kita pakai shotgun coy. Dua kali tembak aja anjir. Kayak shotgun jelek deh. Kayak shotgun jelek deh jadi karakter utama. Yang di belakang ikut nembak anjir coba liat. Oh, kita harus tahan yang di belakang juga ikut nembak terus kita tekan attack-nya coy ya. Ya, biarpun kita reload dia ikut nembak, masih nembak ya coba-coba. Ulang lagi ya. Ya, kita dua kali peluru ya. Tuh. Tuh yang di belakang tapi ikut nembak tuh. Skill. Oh, skillnya sama ya setun ya. Apa itu? Ini healing. Bom. Oke, enggak ada bedanya skillnya. Wih keren ya heal-healnya. Oke gitu ya. Oke ya. Ya cukup ya untuk dungeonnya cukup biasa. Untuk dungeon crawling pada umumnya. Cuma ya dia gayanya pixel. Dan menurut gua nih dari target game ini adalah menurut pertama gua ya adalah di online matchnya boy. Yang dimana online matchnya itu kalian bisa farming ya. Kalian bisa farming coy di sini coy. Tuh kalian bisa drop sini. Jadi kalian kalau mukulin monster tuh mukulin monster tuh bakal ngedrop ini boy. Jadi kalian tuh farming dan pakai energi lagi ya. Udah pakai energi boy di sini. Tuh. Maksimal 3 jam tuh. Jadi kalian pada waktu 3 jam untuk farming satu hari di dalam dan dunia ini boy. Ya ini this is great I think ya. Yeah. I think this is great dan ya nanti mungkin gua tertarik untuk mencoba hal lain tentang game ini. Jadi mungkin nanti kita ketemu game video ini lainnya ya. Ayo kita akan jumpa lagi di video-video lainnya. Thank you semua yang nonton. Dadah.